Duh, gak apa-apa. Aku juga Senin biasanya I hate mandi kok. Tapi sebenarnya anak. Ibu?
Oke, baik. Selamat sore. Suara saya terdengar nggak ya? Sore, Pak. Sore, Pak. Oke, tadi terdengar ya. Kalau bisa diaktifkan kameranya ya, supaya saya bisa berinteraksi dengan lebih baik. Silakan yang belum aktifkan kamera untuk mengaktifkan kameranya. Oke, yang sudah hadir ada berapa nih? 14 orang, 13 orang. Bahkan untuk pesertanya yang sudah melakukan perwalian untuk mata kuliah metode penelitian akuntansi itu tercatat ada 26 orang. Jadi masih setengahnya ya. Ya, 26 orang. Oke, sambil menunggu yang lain, dipersilakan untuk mengisi daftar hadir yang sudah dibuat untuk minggu pertama ini, tanggal 14 Oktober ya. Sudah dibuka daftar hadirnya. Daftar hadir dibuka dan mahasiswa bisa mengisi daftar hadir hanya untuk hari ini sampai dengan jam 18.30, jam 17. Jadi jangan lupa itu. Nah, kalau kelupaan tidak tercatat sebagai mahasiswa hadir, walaupun hadir tapi karena tidak mengisi absen, daftar hadir ya tidak tercatat. Banyak yang belum daftar hadir, si daftar hadir. Silakan. Sambil menunggu teman-teman yang lain diisi dulu saja daftar hadirnya ya. Ini semua mata program studi akuntansi kan ya? Pak, mau izin mau sholat asar dulu, baru sampai rumah soalnya. Silakan, silakan. Ya, Pak. Makasih, Pak.
Yang belum sholat asar segera ya, buru habis. Oke, kita boleh aja ya, biarkan nanti yang lain yang terlambat bisa langsung bergabung. Yang bisa mengaktifkan kamera silakan aktifkan kameranya. Kecuali mungkin yang masih lagi di jalan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebagian besar wajah-wajah yang mengikuti mantra kuliah ini mungkin baru kali ini ketemu sama saya. Jadi memang kalau saya ditugaskannya membawakan mata kuliah dari tengah ke akhir, tidak di semester awal, tetapi dari semester ke 5, 6, sampai ke 8. Di sebagian besar memang mungkin baru pertama kali ketemu sama saya. Saya ditugaskan di semester ini, di kelas Dewan, untuk pembina dua mata kuliah, yang dua mata kuliah ini saling berkaitan. Mungkin juga nanti setelah ini, bagian dari Anda akan mengikuti mata kuliah seminar bidang peminatan akuntansi ya. Jadi saya dua mata kuliah semester ini di hari yang sama, jam yang berbeda. Jam 5, metodologi penelitian akuntansi. Dan yang nanti sesi berikutnya jam 7, itu mata kuliah seminar bidang peminatan akuntansi. Ini berkelanjutan mata kuliah ini. Jadi satu sama lain saling bersinggungan dan memang mempunyai tujuan yang sama. Jadi mungkin apa yang akan saya bahas di mata kuliah metode penelitian, mungkin juga akan ada pengulangannya nanti di mata kuliah seminar bidang peminatan akuntansi. Nah, karena itu ya tadi, tujuannya sama. Mata kuliah metode penelitian akuntansi pada dasarnya adalah untuk mempersiapkan mahasiswa untuk bisa melakukan penelitian yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk skripsi. Ya. Lakukan penelitian nantinya dituangkan dalam bentuk skripsi. Ya. Karena melakukan penelitian atau menyusun skripsi bukan pekerjaan yang mudah, maka sebetulnya mahasiswa itu sudah dipersiapkan dari sejak semester 1 untuk menyiapkan skripsinya. Ya. Di semester 1 atau semester 2 ada mata kuliah Bahasa Indonesia. Betul ya? Di mana di mata kuliah Bahasa Indonesia kita diajarkan gitu untuk bisa menulis dengan gaya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian lanjut di semester 2 atau semester 3 kita ketemu mata kuliah statistik. Statistik bisnis atau statistik ekonomi mungkin ya penamaannya di dalam kurikulum. Statistik ekonomi atau statistik bisnis 1 dan 2. Nah, di mana mata kuliah statistik ini juga pada dasarnya mempersiapkan mahasiswa juga untuk bisa menulis skripsi. Di mata kuliah statistik ekonomi atau statistik bisnis, kita mungkin diajarin ada materi tentang regresi dan lain sebagainya. Karena nanti di skripsi kita akan diminta untuk mengolah data statistik juga. Ya. Mengolah data statistik. Kemudian sekarang semester berapa ya? Semester 5 mungkin ya kalau di kurikulum di mata kuliah metode penelitian semester 5. Ketemu mata kuliah metode penelitian ya jelas tujuan yang mempersiapkan juga. Kemudian nanti semester 6 atau semester 7 ketemu juga mata kuliah seminar bidang peminatan akuntansi dan pada akhirnya di semester-semester akhir kita ketemu mata kuliah skripsi. Nah, itu kan jadi satu rangkaian dari sejak Anda di semester 1 sampai dengan semester 8 itu satu rangkaian. Ada mata kuliah-mata kuliah yang memang mempersiapkan mahasiswa untuk bisa melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi. Nah, sekarang kita berada di tengah-tengah nih, ketemu mata kuliah metode penelitian. Ya. Bagi banyak mahasiswa menulis atau menyusun penelitian, melakukan penelitian dan menyusunnya dalam bentuk skripsi dianggap sebagai pencapaian terbesarnya karena memang sifat dari
mata kuliah ini yang berbeda dengan mata kuliah yang lain. Seringkali dibutuhkan effort, dibutuhkan upaya yang lebih besar ketika menyusun skripsi dibandingkan dengan mata kuliah yang lain. Ya, ya karena memang betul ketika kita menyusun skripsi ini tenaga, waktu, biaya, pikiran tentunya akan sangat tersita. Ya, memang cukup menantang. Saya nggak bilang nggak mau bilang berat lah. Saya kan bilang menantang. Ya, yang men-challenge mahasiswa untuk mengeluarkan kemampuan atau upaya terbaiknya. Ya, dalam upaya untuk mencapai tujuannya masing-masing. Ya. Semua kuliah menempuh program studi S1 ingin menyelesaikan pendidikannya menjadi seorang sarjana dengan harapan setelah menjadi seorang sarjana, menjadi seorang cendekiawan, kualitas pribadi akan menjadi lebih baik di kemudian hari. Apakah Anda nantinya akan sebagai seorang pegawai atau karyawan? Apakah nantinya akan Anda sebagai pengusaha atau wirausaha atau karir-karir yang lain? Tapi yang jelas yang kita harapkan kan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah itu skripsi ya. Hari ini saya sebetulnya tidak akan bicara dulu tentang penelitian ya, tidak akan bicara dulu tentang definisi penelitian, apa itu penelitian, buat apa itu penelitian, jenis-jenis penelitian. Tidak, saya belum akan membahas masalah-masalah yang terlalu teknikal, terlalu dalam mengenai penelitian itu sendiri. Saya hari ini lebih banyak akan menjelaskan tentang skripsi di STIE dan Indonesia Mandiri. Ya. Makanya di siang tadi saya sudah upload materi. Materinya sifatnya sangat umum. Ya. Materinya judulnya adalah panduan penulisan skripsi STIE dan Indonesia Mandiri. Saya mau bahas tentang itu dulu hari ini. Ya, supaya Anda mahasiswa bisa lebih paham tentang gimana sih skripsi di STIE dan Indonesia Mandiri. Apa saja sih syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika mahasiswa mau menyusun skripsi. Tentang pembimbing, tentang ujian sidang, dan lain sebagainya. Nanti kalau ada yang ditanyakan, silakan saja langsung dipotong. Tidak perlu menunggu saya selesai berbicara. Silakan saja kalau di tengah saya berbicara, ada sesuatu yang ingin ditanyakan, langsung disampaikan saja. Daripada kalau di nanti-nanti takut yang lupa. Oke ya, 16 orang yang hadir. Saya akan tampilkan materi yang tadi siang saya upload. Materinya yaitu tadi tentang panduan penulisan skripsi. Ya. Karena sampai dengan ini semester berapa ya? Mungkin semester 5 atau ya semester 5 ya. Semester 5 mungkin masih banyak yang bertanya-tanya skripsi itu apa sih? Apa bedanya sama tugas akhir? Apa bedanya sama tesis? Apa bedanya dengan disertasi? Ya. Gimana caranya bikin skripsi? Nah, saya akan tunjukkan dulu panduannya. Kita akan bahas itu hari ini. Oke, sengaja saya tidak buatkan atau tidak saya tampilkan slide atau PowerPoint dari materi ini. Sengaja saya tampilkan penuh panduan ini supaya Anda juga bisa membacanya secara utuh. Ya. Oke. Ketika Anda menempuh pendidikan program sarjana, Anda sering bertanya, atau mungkin juga dulu saya bertanya, kenapa sih kok mahasiswa program S1 ini harus bikin skripsi?
Karena memang pada dasarnya yang namanya skripsi itu adalah salah satu syarat. Syarat untuk menyelesaikan program pendidikan S1. Terutamanya di FTI dan Indonesia Mandiri. Ya. Skripsi ini adalah karya ilmiah. Karya ilmiah yang tentunya, kalau yang namanya karya ilmiah, itu harus ditulis dengan pakem-pakem ilmiah. Kita nggak bisa bikin skripsi itu dengan gaya bahasa masing-masing tiap orang. Kita tidak bisa bikin skripsi itu dengan format suka-suka. Ya, tidak bisa. Ya. Setiap program, setiap perguruan tinggi, tentunya dia punya yang namanya panduan penulisan skripsi. Ya, begitu juga dengan studi. Kenapa sih harus ada panduan? Panduan ini kan isinya standar sebetulnya. Ya, supaya ketika mahasiswa menulis, minimal format penulisannya itu adalah baku atau standar. Ya. Standarisasi ini menjadi penting. Supaya apa tadi? Supaya orang yang baca bisa memahami isi atau maksud dari skripsi tersebut dibuat. Supaya mahasiswa nggak menulis dengan gaya bahasanya sendiri, ya gitu. Beda mungkin misalnya dengan karya tulis non ilmiah, ya karya tulis non ilmiah, katakanlah novel ya, Anda bisa sebutkan. Mohon maaf itu mikrofonnya tolong dinonaktifkan dulu. Ya, berbeda dengan karya tulis non ilmiah, katakanlah novel. Ya, Anda bisa sebutkan beberapa penulis novel yang dikenal di Indonesia mungkin ya. Ada Andrea Hirata mungkin, ada Pidi Baik, kemudian siapa lagi? Ada Terelie, penulis novel. Mereka bikin karya tulis non ilmiah. Nah, masing-masing dari mereka punya gaya yang berbeda. Anda baca karya Pidi Baik, Anda baca karyanya Terelie, Anda baca karyanya Andrea Hirata, itu punya gaya bahasa yang berbeda. Ya, tapi tidak demikian dengan karya ilmiah. Nggak bisa gaya bahasa seleranya si penulis. Nah, supaya terjadi keseragaman dalam prosedur penyusunannya, dalam format penulisan, maka di sini dirasa perlu untuk disusunlah yang namanya panduan penyusunan skripsi. Yang mana ini berlaku bukan hanya buat mahasiswa sebetulnya, tetapi juga buat dosen pembimbing dan dosen penguji. Ya, jadi dosen pembimbing nantinya akan membimbing dengan gaya yang seragam, bukan gaya yang nggak persis sama, tetapi pakem-pakemnya ada. Kemudian dosen penguji juga punya guidelines tentang bagaimana cara dia menguji. Nah, itulah latar belakang kenapa disusun yang namanya panduan penulisan atau panduan penyusunan skripsi ini. Ya, oke. Ini definisi dari skripsi, ya atau pengertiannya. Skripsi itu adalah karya ilmiah mahasiswa untuk mahasiswa program S1. Jadi kalau mahasiswa S1 sebutnya skripsi. Kalau mahasiswa D3 biasanya namanya itu adalah tugas akhir. Oke, S1 itu skripsi. S2 itu tesis, magister atau S2 itu tesis. Sedangkan karya ilmiah untuk mahasiswa program S3 atau doktor, itu kita sebut sebagai disertasi. Tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi. Semuanya sama, pada dasarnya adalah karya tulis ilmiah. Semuanya juga sama, berisi tentang paparan hasil penelitian. Ya,
paparan hasil penelitian. Apa sih yang membedakan penelitiannya mahasiswa D3, S1, S2, dan S3? Tentu yang membedakan adalah ruang lingkup dan kedalaman dari yang ditelitinya. Ya, mahasiswa program doktor atau S3 tentu dia akan melakukan penelitian dalam lingkup yang lebih luas dengan kajian yang lebih dalam dibandingkan mahasiswa S2, dibandingkan tesis, atau dibandingkan skripsi, atau dibandingkan dengan tugas akhir. Ya, semuanya sama, paparan hasil penelitian. Apa yang diteliti, apa yang dikaji. Nah, karena kita berada di ruang lingkup program studi bisnis atau ekonomi, di mana di STI Eastern Indonesia Mandiri, kita dua punya tiga program studi sebetulnya. Sorry, empat untuk STI, ya. Akuntansi, manajemen, akuntansi D3, dan manajemen perpajakan. Nah, yang kita kaji di sini atau yang kita teliti adalah tentunya masalah-masalah atau topik-topik dalam bidang akuntansi ataupun manajemen. Mahasiswa program studi akuntansi tentu yang ditelaahnya adalah topik-topik akuntansi, dan mahasiswa program studi manajemen tentunya yang ditelaah adalah topik-topik di bidang manajemen. Ya, Anda bisa tahu kan, bisa mengidentifikasi apa sih yang menjadi topik-topik atau kajian dalam bidang akuntansi. Ya, Anda ingat saja mata kuliah yang pernah Anda tempuh. Ada akuntansi keuangan, ada akuntansi keuangan itu juga ada akuntansi keuangan menengah, ada akuntansi keuangan lanjut. Kemudian ada akuntansi biaya, ada akuntansi manajemen, ada akuntansi sektor publik, ada audit, ada sistem informasi akuntansi, ada akuntansi perilakuan, audit internal, dan lain sebagainya. Itu topik-topik di bidang akuntansi. Kalau di manajemen, tentu ada manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, ada manajemen operasional, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita sudah mulai bisa, sebetulnya dari sekarang sudah harus bisa menentukan kira-kira nanti di semester 7 atau semester 8, kita mau neliti apa ya, topik apa yang akan kita teliti. Jadi sekarang, karena mencari topik juga sebetulnya bukan pekerjaan yang mudah. Ya, Anda boleh tanya deh ke senior-senior Anda yang sekarang sedang atau yang sudah menyelesaikan skripsinya, bahwa bagian mencari topik skripsi, topik penelitian ini juga bukan perkara mudah. Kadang mereka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa dapat topik, untuk dapat judul penelitian, untuk dapat variabel penelitian. Ya, oke, jadi itu skripsi karya pada dasarnya adalah karya tulis ilmiah. Ya, untuk mahasiswa program S1, isi skripsi adalah paparan hasil penelitian. Bidang apa? Tentu karena kita di program studi akuntansi, maka penelitian kita adalah bidang akuntansi. Oke, kalimat berikutnya. Mungkin kalau dibaca sekilas, Anda akan kesulitan ini memahami maknanya atau artinya. Saya bacakan dulu ya. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi adalah teoritis empiris dengan rancangan penelitian relasional, yaitu mengkaji hubungan antar fenomena atau variabel yang diteliti. Nah, ini kalimat apa ini? Sekilas mungkin akan ada kebingungan dalam memahami makna atau arti dari kalimat ini. Saya coba jelaskan. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi di STI Eastern Indonesia Mandiri ya, mungkin di kampus lain akan berbeda. Ya, jadi setiap perguruan tinggi itu dia punya namanya otonomi. Otonomi atau kewenangan untuk menentukan pendekatan yang digunakan dalam penelitian-penelitian mahasiswa. Nah, di STI Eastern Indonesia Mandiri, skrip pendekatan yang digunakan adalah teoritis empiris. Apa sih artinya teoritis empiris ini? Oke. Pada dasarnya, suatu hipotesis yang pernah kita pelajari, kita bandingkan dengan data-data penelitian yang kita peroleh secara empiris di lapangan. Misalnya, saya coba ambil contoh ya. Ambil contoh siapa dia? Ada Samuel. Samuel hadir? Halo Samuel.
Oke, okay. Atau misalnya saya ambil contoh siapa ya? Ingat saja, ada nggak orangnya gitu? Atika, ada Atika? Halo Atika? Ada juga. Oke, nggak apa-apa. Saya coba ambil contoh yang lain, siapa ya? Nana Afsari, tapi sepertinya lagi sibuk nih, masih di tempat kerja ini. Misalnya Yohana deh. Saya mau bikin contoh tentang apa sih yang dimaksud dengan teori empiris. Misalnya ada suatu teori, ada suatu hipotesis yang bilang bahwa Yohana adalah seorang wanita. Ya, jadi saya dapat teori yang menyatakan bahwa Yohana adalah seorang wanita atau perempuan. Nah, teori tersebut akan saya buktikan, ya. Saya akan buktikan dengan cara mengumpulkan data-data, ya. Data-data itu misalnya saya kumpulkan dengan saya datangin rumahnya, saya tanya wawancara orang tuanya, saya wawancara tetangganya, saya mengumpulkan data-data tentang kependudukannya, kartu keluarga, KTP dan lain sebagainya. Data-data itu saya kumpulkan, kemudian data-data yang terkumpul kemudian saya olah. Hasil pengolahan data itu kemudian nanti akan menjadi kesimpulan. Ya, kesimpulannya bilang apa? Kesimpulannya bilang, oh iya betul, Yohana adalah seorang wanita. Atau misalnya kesimpulannya berbeda. Ternyata hasil kesimpulan bilang Yohana bukan wanita. Begitu. Nah, itu yang dimaksud dengan teoritis empiris. Ada teori, ya. Teori ini kita pelajari selama kita kuliah. Banyak teori-teori di bidang akuntansi. Teori-teori ini kita uji, ya. Kita ujikan, kita buktikan benar nggak sih teori tersebut berlaku, ya. Bagaimana cara membuktikannya? Cara membuktikannya adalah dengan data-data yang kita peroleh di lapangan, di mana data tersebut kemudian kita olah, dan pada akhirnya kita simpulkan. Hasil kesimpulan atau kesimpulan data dan pengolahan data itu untuk mendukung atau membantah teori tersebut. Jadi hasil data-data yang saya kumpulkan tadi dengan wawancara, dengan dokumen, dan lain sebagainya, itu nanti hasilnya akan membuktikan atau membantah bahwa Yohana adalah seorang wanita. Begitu. Itu yang dimaksud dengan teoritis empiris. Teoritis itu adalah apa yang sudah diyakini benar pada saat itu. Ya, apa yang diyakini benar pada saat itu, kemudian kebenaran itu akan kita buktikan lagi. Ya, dibuktikan secara empiris. Cara empiris itu artinya didukung oleh data-data yang valid, yang objektif. Oke, itu teoritis empiris. Jadi nanti Anda akan menguji teori ketika bikin skripsi. Teorinya apa? Banyak di dalam akuntansi. Mungkin yang paling populer di akuntansi itu teori agensi. Ada teori agensi, ada teori stakeholder, ada teori macam-macam lah. Ya, nanti di mata kuliah seminar bidang pembinaan akuntansi. Ada, nanti saya akan sampaikan biasanya teori-teori apa sih yang diujikan atau yang diteliti di skripsi atau di penelitian akuntansi. Nanti 6:30. Kalau mau ikutan silakan. Walaupun nggak ambil mata kuliah seminar, kalau pengen tahu silakan ikutan aja. Ya, oke, itu penjelasan untuk pendekatan yang digunakan dalam skripsi adalah teoritis empiris. Jadi gampangnya mah membandingkan teori dengan data dan fakta. Kemudian kalimat berikutnya, skripsi menggunakan rancangan penelitian korelasional. Rancangan penelitian korelasional yaitu mengkaji hubungan antar fenomena atau variabel yang diteliti. Ya, katakanlah kalau mengkaji hubungan berarti ada dua hal
minimal ada dua hal yang kita akan telaah. Hubungan itu nggak bisa satu, kan? Kalau satu itu namanya bertepuk sebelah tangan. Betul ya? Hubungan itu minimal ada dua hal yang kita kaji. Katakanlah hal itu adalah A dan B. A dan B ini yang kita sebut sebagai fenomena atau variabel. Ya, kalau kita hanya mengkaji A, kita hanya menelaah variabel A saja, itu bukan korelasional. Itu namanya deskriptif, hanya menjelaskan tentang A. Atau juga kalau kita hanya meneliti atau menelaah tentang B, itu juga bukan korelasional, tetapi deskriptif. Jadi ketika kita hanya mengkaji tentang A saja, atau kita hanya mengkaji tentang B saja, itu deskriptif. Tetapi ketika kita coba mengkaitkan apa sih hubungan antara A dengan B, itulah yang kita sebut sebagai korelasional. Apakah perubahan pada A akan memberikan dampak pada B? Atau sebaliknya, apakah ketika terjadi perubahan B pada B, apakah memberikan dampak pada A? Itu korelasional. Nah, SDIF dan Indonesia Mandiri, rancangan penelitiannya korelasional. Jadi nanti kita akan sangat familiar dengan istilah variabel nanti, ya. Tadi saya ambil contoh, ada variabel A dan variabel B. Ya, kalau kita hanya pelajari variabel A saja, atau kita hanya pelajari variabel B saja, itu deskriptif. Tetapi ketika kita coba mengkaitkan bagaimana sih dampak A terhadap B atau B terhadap A, maka itulah yang kita sebut sebagai korelasional. Makanya tidak heran judul skripsi ya, itu selalu dimulai dengan kata pengaruh. Pengaruh A terhadap B atau pengaruh B terhadap A. Pengaruh A B terhadap C, pengaruh A B C terhadap D dan seterusnya. Karena memang rancangannya sifatnya korelasional. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau disampaikan, silakan. Ya. Apa sih bedanya dengan rancangan penelitian D3? Mungkin ada yang sudah pernah menempuh pendidikan D3 diploma. Nah, kalau diploma atau D3, dia bikin tugas akhir ya, dia bikin karya ilmiah disebutnya tugas akhir. Nah, kalau D3, tugas akhir D3, itu rancangan penelitiannya sifatnya deskriptif. Ya, mendeskripsikan tentang A saja, mendeskripsikan tentang B saja. Itu D3. Kalau S1, S2, S3, bisa salah satunya adalah korelasional. Silakan sampai sini ada yang ditanya. Halo? Oke. Okay. Pak, mau bertanya? Silakan. Apa perbedaannya skripsi sama dengan karya ilmiah? Perbedaan skripsi dengan karya ilmiah, begitu? Iya, Pak. Benar, Pak. Oke. Okay. Skripsi adalah karya ilmiah. Tapi tidak semua karya ilmiah adalah skripsi. Jadi, karya ilmiah itu adalah segala tulisan yang dibuat, disusun dengan pendekatan-pendekatan ilmiah. Ya, pendekatan ilmiah itu kayak gimana? Disusun harus secara sistematis, disusun secara logis, disusun secara kritis, dan lain sebagainya. Salah satu bentuk karya ilmiah, adalah skripsi. Betulnya banyak bentuk karya ilmiah yang lain. Tadi saya sudah sebutkan sebagiannya. Ada tugas akhir, ada skripsi, tesis, disertasi, kemudian ada artikel, ya, ada artikel, ada makalah, ya. Sepanjang tulisan itu ditulisnya dengan pendekatan ilmiah, ya, maka bisa kita sebut itu sebagai karya ilmiah. Ya. Kalau skripsi itu adalah salah satu bentuk saja dari karya ilmiah. Banyak sebetulnya. Anda juga sebetulnya kan selama berapa semester kuliah sering dapat tugas ya. Katakanlah dapat tugas bikin makalah. Betul ya?
dapat bikin tugas, bikin dapat tugas bikin makalah atau paper. Nah, paper itu kan juga sebetulnya karya ilmiah. Ya, karya ilmiah. Kenapa karena disebut karya ilmiah? Ya karena Anda nyusunnya dengan pendekatan sistematis. Anda harus bikin latar belakang kenapa karya tulisan makalah itu dibuat. Anda menjelaskan tujuan dari paper tersebut. Kemudian Anda menjelaskan masalah dari paper tersebut. Kemudian ada bagian tentang pembahasannya. Kemudian di ujung ada kesimpulannya. Diakhiri dengan daftar referensi atau daftar pustaka. Anda kan pernah buat itu minimal makalah atau paper. Nah, itu juga karya ilmiah. Ya, kalau ditanya apa bedanya, ya skripsi adalah bagian dari karya ilmiah. Salah satu bentuk dari karya ilmiah. Bu, nah, Nona, Ibu atau siap gimana nih, Nana Aksari ini? Kenapa, Pak? Saya nyebutnya Ibu atau nama? Saya sih udah menikah ya, Pak, Ibu aja. Oke. Okay. Kalau gitu Ibu, Bu Nana sepertinya bekerja di fasilitas kesehatan. Iya Pak, saya kenal sama adik Bapak, Dr. Ervita. Waduh. Saya kerja di Advent, Pak. Di bagian apa Bu Nana? Di poli jantung Pak, poli jantung. Poli jantung, oh, berarti pasien, Bapak saya pasien di situ juga tuh. Iya, langganan kami Pak. Langganan, aduh. Kalau disebut langganan nggak enak bener ya. Iya Pak. Oke, terima kasih Bu Nana sudah merawat Bapak saya. Terima kasih Pak. Oke. Ya mungkin masih di tempat kerja ya karena tenaga kesehatan itu dia punya seragam yang sangat khas gitu. Oke, terima kasih. Silakan ada yang ingin disampaikan, bertanya lagi. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Tadi definisi tentang skripsi. Saya lanjutkan tentang tujuan. Tujuan penulisan skripsi. Banyak yang bertanya atau banyak yang bilang lulusan perguruan tinggi atau sarjana yang sudah bekerja. Mereka bilang bahwa skripsi itu nggak kepake di tempat mereka bekerja. Tujuan nggak Anda dengan statement itu? Coba silakan ada yang berbicara. Silakan. Setuju nggak kalau ada seorang karyawan, dia satu, sarjana, yang bilang bahwa skripsi mereka yang mereka buat itu nggak ada manfaatnya ketika bekerja. Silakan, silakan berpendapat. Ada yang bicara. Oke, mungkin memang betul skripsinya yang sudah dijilid, skripsi fisik yang sudah dijilid ya, yang sudah dalam bentuk kayak buku itu, mungkin memang betul tidak akan sebagian besar tidak digunakan ketika kita bekerja, ya. Bahkan ketika wawancara pekerjaan pun mungkin pertanyaan tentang dulu skripsi nulis tentang apa itu juga mungkin akan jarang ditanya. Tapi apakah memang benar yang namanya skripsi itu tidak berguna? Nah, ini pertanyaan yang menarik untuk didiskusikan sebetulnya. Ya, memang betul tadi saya bilang, ketika Anda selesai menulis skripsi, kemudian ada ujian sidang, selesai, kemudian dijilid skripsi yang tersebut, nantinya akan disimpan di dalam rak buku. Ya, seperti sama yang saya lakukan. Saya sampai sekarang masih menyimpan skripsi yang saya bikin ketika menyelesaikan pendidikan sarjana saya. Saya lulus tahun 2002. Saya bikin skripsi itu tahun 2002. Saya ya. Berarti udah berapa tahun? 19 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih ada. Dan saya juga masih menyimpan tesis saya. Dan kemudian berikutnya saya sedang menyelesaikan disertasi saya. Kalau ditanya bermanfaat nggak sih skripsi tersebut?
secara fisik bentuk si skrip yang dijeli tersebut ya cuma disimpan saja. Tetapi ketika saya menyusun skripsi atau ketika mahasiswa menyusun skripsi, maka di situ ada suatu proses sebetulnya. Ya, jadi yang dilihat itu jangan skripsi jadinya, tapi yang kita lihat itu adalah proses. Proses melatih dan menguji kemampuan analitik teoritis. Kita itu dilatih ketika menyusun skripsi, kita itu diajak, dilatih, diuji kemampuan kita untuk berpikir layaknya seorang cendekia. Ya. Seorang cendekia itu kayak gimana sih cara berpikirnya? Satu, analitik. Dia juga berdasar teori. Kemudian dia juga berpikir secara sistematis. Dia berpikir secara logis. Berpikir secara kritis. Itu ciri berpikirnya seorang cendekia. Ketika kita menyusun skripsi, kemampuan itulah yang kita olah, kita asah. Ya. Dan tanpa disadari, ketika kita selesai bikin skripsi, kemampuan kita berpikir itu menjadi lebih maju. Ya. Betul, skripsinya mungkin hanya jadi hiasan saja di rak buku. Tetapi tanpa sadar, sebetulnya kemampuan berpikir kita menjadi lebih maju. Nah, disitulah pentingnya kita melakukan atau bisa melakukan penelitian. Ya. Jadi jangan dilihat skripsi itu hanya fisiknya saja. Ya, tapi pada dasarnya skripsi itu bertujuan untuk melatih dan menguji kemampuan analitik teoritis mahasiswa dalam memahami masalah teoritis di bidang akuntansi ataupun manajemen. Sekaligus mencari jawaban empiris untuk menjawab masalah yang dikaji. Karena pada dasarnya melakukan penelitian itu adalah untuk mencari solusi atas suatu masalah yang terjadi. Di tempat saya sedang azan maghrib, saya break dulu sebentar buat 10 menit ya.
Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi tadi siapa ya, Bu Nana ya, Nana Absari. Jadi saya jadi ingat ada salah satu alumni IM yang bekerja juga di Rumah Sakit Advent. Mungkin kenal juga. Halo, Bu Nana? Iya, Pak. Namanya siapa, Pak? Pak Filipus. Oh, Pak Filipus. Kenal, Pak. Sekarang dia di bagian keuangan. Iya, Pak Filipus. Ya. Oke, ya. Pak Filipus. Tamatan dari ini juga, Pak. Ya, Pak Filipus juga alumni. Ya. Oh. Jadi, Pak Filipus itu angkatan tahun 2000-an pertengahan. Memang angkatan lama. Angkatan lama, dulu mahasiswa saya juga. Tapi ya sekarang jadi teman juga. Jadi itulah kuliah itu kan nggak cuma dapat gelar saja ya. Kita dapat silaturahmi, dapat teman, dan sebagainya. Termasuk juga hubungan bisnis banyak yang terjalin dari tempat kuliah. Silakan dimanfaatkan itu. Oke, saya lanjut. Oke, tujuan penulisan skripsi sudah ya. Saya lanjut. Basis penulisan skripsi. Ruang lingkup skripsi adalah akuntansi dan manajemen. Itu kalau untuk program studi akuntansi, ruang lingkupnya adalah akuntansi. Walaupun ketika kita membahas tentang akuntansi, kita sering bersinggungan dengan bidang-bidang lain. Ya. Akuntansi sering bersinggungan dengan manajemen. Akuntansi sering juga bersinggungan dengan ilmu-ilmu yang lain, misalnya dengan ilmu hukum, dengan ilmu psikologi atau sosial, kemudian juga bersinggungan dengan teknologi informasi. Ya, kalau kita belajar mata kuliah sistem informasi akuntansi, itu kan persinggungan antara akuntansi dengan teknologi informasi. Ketika kita belajar mata kuliah perpajakan, itu persinggungan akuntansi dengan hukum. Kenapa hukum? Karena kalau bicara tentang perpajakan, kita bicara juga tentang hukum, tentang undang-undang. Undang-undang itu kan produk hukum. Ya. Ketika kita mendapat mata kuliah akuntansi keperilakuan, itu ada dua ilmu yang kita pelajari. Ada akuntansi, ada psikologi. Ya, nanti karena dibahas tentang motivasi, komitmen organisasi, kepuasan kerja, dan lain sebagainya. Ya. Jadi nggak ada masalah kalau misalnya ketika nanti Anda melakukan penelitian, menyusun skripsi, ternyata bidang yang Anda teliti itu bersinggungan dengan bidang-bidang yang lain. Nggak ada masalah. Ya. Tapi yang penting kita bisa menjelaskan batas-batas mana akuntansi, mana yang menjadi bidang lain. Kita bisa harus bisa menunjukkan argumentasinya secara tegas. Ya. Nah, yang berbeda tentang bagaimana cara menulis skripsi di STI Eastern Indonesia Mandiri dengan di kampus-kampus yang lain adalah basis penulisannya. Ya. Dalam hal ini, referensi yang digunakan. Ya. Kalau di STI Eastern Indonesia Mandiri, basis penulisan atau referensi utama yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah artikel. Artikel ilmiah yang diterbitkan di dalam jurnal nasional ataupun di dalam jurnal internasional. Ya. Nanti gimana sih bentuk artikel ilmiah itu? Gimana sih nyarinya? Jurnal nasional itu kayak gimana sih? Jurnal internasional itu kayak gimana sih? Nanti kita akan pelajari sama-sama. Bahkan nanti di mata kuliah seminar juga akan saya tunjukkan tuh berbagai contoh artikel ilmiah. Itu adalah tentang basis penulisannya, referensi utamanya. Jadi referensi utamanya adalah artikel ilmiah yang diterbitkan di dalam jurnal nasional ataupun jurnal internasional. Dan bukan buku. Ini yang berbeda. Kalau di perguruan tinggi lain mungkin masih banyak yang menggunakan buku sebagai referensi utamanya. Ya. Sumber bacaan utamanya mungkin masih banyak menggunakan buku itu pakai nilai. Tapi kalau di Eastern Indonesia Mandiri itu artikel. Nah, kenapa kok referensi utamanya artikel ilmiah bukan buku? Ini
terkait dengan masalah update ilmunya, update perkembangan ilmunya. Perkembangan ilmu di dalam yang dituliskan di dalam artikel ilmiah itu cenderung lebih cepat dibandingkan dengan buku. Ya, lebih cepat. Kadang-kadang atau bukan kadang-kadang sering perkembangan ilmu itu lebih kelihatan di dalam artikel ilmiah, tidak di dalam buku. Ya, ini terkait dengan update perkembangan ilmu. Tentu kita juga pengen kalau bikin sesuatu itu menggunakan bahan yang terbaru. Ya. Anda nonton film pun kan pengennya nonton yang baru. Kalau Anda sekarang disodorin film, nonton apa ya? Nonton film lama, Jurassic Park misalnya. Kan agak malas juga ya baca nontonnya, karena tahu bahwa itu film lama. Tapi kalau Anda disodori film baru, tentu akan lebih menarik. Mana sih yang lebih menarik? Nonton TV, nonton film di TV, atau nonton film melalui Netflix? Ya, tentu yang berlangganan Netflix, dia akan jawab, saya lebih senang nonton film di melalui Netflix. Kenapa? Film-filmnya lebih baru dibanding harus nonton film di TV. Film di TV kan jadul-jadul. Nah, kurang lebih analoginya gitulah. Artikel ilmiah itu adalah film yang kita tonton di Netflix. Sedangkan buku itu film yang kita tonton di TV. Lebih baru yang di Netflix. Jadi makanya basis penulisan skripsi di Universitas Indonesia Negeri itu kita gunakan artikel ilmiah yang di terbitkan dalam jurnal nasional atau internasional. Mahasiswa dapat melakukan replikasi atas satu artikel atau gabungan beberapa artikel. Maksudnya gimana nih replikasi? Replikasi itu melakukan penelitian ulang atas suatu topik yang sudah pernah diteliti sebelumnya. Melakukan penelitian ulang atas suatu topik yang pernah diteliti sebelumnya. Dan inilah yang sebetulnya disarankan buat mahasiswa. Kadang-kadang mahasiswa S1 di Universitas Indonesia Mandiri tidak disarankan, tidak direkomendasikan, walaupun boleh ya, tapi tidak direkomendasikan untuk melakukan penelitian, untuk menyusun skripsi dengan topik yang sama sekali baru, dengan variabel yang sama sekali baru. Boleh sih, tapi tidak direkomendasikan. Kenapa? Kok bikin yang baru? Karena kalian, misalnya mahasiswa pengen bikin berbeda, pengen kelihatan menonjol, dia berpikir untuk menyusun suatu penelitian atau skripsi yang judulnya baru, topiknya baru, variabel penelitiannya baru, atau mungkin bahkan metodenya juga berbeda dari yang lain. Ya boleh, cuma tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena Anda akan mengeluarkan effort atau upaya yang lebih besar kalau bikin sesuatu yang baru. Dan biasanya penelitian untuk suatu topik baru, untuk pengukuran baru, untuk judul baru itu dilakukan oleh mahasiswa S3 yang sedang menyusun disertasi. Ya? Effortnya akan terlalu besar. Makanya program studi akuntansi Universitas Indonesia Mandiri lebih merekomendasikan mahasiswanya kalau nanti mau bikin skripsi, lakukan saja replikasi atas satu artikel atau gabungan beberapa artikel. Artinya melakukan penelitian lagi untuk topik tersebut, untuk judul tersebut, untuk variabel tersebut. Tapi tentu ada perbedaan. Apakah perbedaan lokasi penelitian? Apakah perbedaan tempat penelitiannya, atau lokasi atau tempat, atau perbedaan waktu penelitian, atau perbedaan pengukuran variabelnya, pokoknya berbeda. Begitu. Analoginya gini, bikin Indomie, bikin mie instan ya, mie rebus, mie goreng. Orang kan udah pernah bikin itu sebelumnya. Ya. Apakah
karena orang lain sudah pernah bikin sebelumnya, menjadikan kita tidak boleh bikin lagi Indomie. Kan nggak gitu. Kita masih bisa membuat Indomie. Tapi tentu, supaya Indomie yang kita akan makan tersebut tetap menarik, kita akan buat Indominya, kita akan masak Indominya dengan cara yang lebih menarik juga, dengan cara yang berbeda. Itulah yang disebut dengan replikasi. Ya. Jadi, silakan mulai membaca artikel, silakan mulai browsing, searching, googling jurnal nasional atau jurnal internasional untuk topik-topik akuntansi. Siapa tahu nanti Anda dapat ide, dapat inspirasi tentang topik yang nantinya akan diteliti nanti pada saat bikin skripsi. Ya. Literatur lain seperti buku teks boleh digunakan, tapi bukan referensi utama ya. Karena referensi utama tetap artikel. Ya. Walaupun ada buku teks boleh digunakan, tetapi sifatnya adalah pelengkap, melengkapi, komplementer, bukan substitusi. Nah, mahasiswa harus bisa menunjukkan artikel ilmiah yang berkualitas sebagai rujukan utama. Nah, mungkin saat ini Anda masih belum tahu, belum paham, kayak gimana sih artikel ilmiah yang berkualitas dan mana yang tidak berkualitas. Ya, ini kan masalah waktu dan masalah kebiasaan. Kalau Anda sudah sering membaca, mencari dan membaca artikel, lama-lama nanti Anda akan bisa mengidentifikasi mana yang bagus, mana yang berkualitas, dan mana yang tidak berkualitas. Kalau Anda senang belanja, ya Anda sering pergi ke mall, sering masuk ke toko-toko yang ada di dalam mall, atau belanja di dalam mall tersebut, tentu Anda akan lebih mudah mengidentifikasi mana barang bagus, mana barang nggak bagus, mana sepatu bagus, mana sepatu nggak bagus, mana tas bagus, mana tas nggak bagus. Kenapa? Karena Anda sering melihat. Ya, kurang lebih sama lah. Anda akan bisa mengidentifikasi artikel dunia berkualitas kalau Anda juga sering baca. Ya, nanti dosen pembimbing juga akan memberikan guidelines, petunjuk mana sih artikel yang bisa dipakai, mana yang nggak bisa dipakai. Karena nggak semua artikel ilmiah juga bagus, nggak semuanya berkualitas. Ada juga sih yang nggak bagusnya. Ya, nanti kita lihat sama-sama, belajar sama-sama. Berikutnya kedudukan skripsi. Kedudukan skripsi ini pada dasarnya sama aja. Sama dengan mata kuliah yang lain, ya, berada dalam kurikulum program studi, tapi tetap ada perbedaannya. Berbedanya sebelah mana? Berbedanya dalam proses pembelajarannya dan juga berbeda dalam mekanisme penilaiannya. Ya. Proses pembelajarannya gimana ketika Anda bikin skripsi? Beda dengan mata kuliah yang lain. Ya. Kalau di mata kuliah lain, ada berada dalam satu kelas. Dosen yang berbicara, mahasiswa menyimak. Gitu ya. Tapi kalau bikin skripsi tidak. Mahasiswa yang menulis, dosen yang menyimak dan mereview dan memberikan arahan. Tapi pada dasarnya ketika bikin skripsi, aktor utama adalah mahasiswa. Aktor utamanya. Kalau di mata kuliah yang lain, aktor utamanya yang sering bicara itu kan dosen. Tapi ketika bikin skripsi, aktor utamanya adalah mahasiswa. Anda akan intens berkomunikasi, berdiskusi dengan dosen pembimbing. Nanti Anda akan dapat dosen pembimbing ketika bikin skripsi. Ya, Anda berdiskusi atau istilahnya bimbingan gitu ya. Termasuk mekanisme penilaiannya berbeda. Kalau mata kuliah yang lain kan ada kuis, ada tugas, ada UTS, ada UAS, ada nilai kehadiran, ada beberapa komponen penilaian ya. Nah, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Nah, kalau skripsi ujiannya cuma satu sekali.
ujian sidang skripsi. Nanti kalau udah selesai skripsinya, maka skripsi tersebut akan diujikan. Anda akan berbicara di depan satu orang dosen pembimbing dan dua orang dosen penguji. Anda akan mempresentasikan hasil penelitiannya, kemudian para dosen penguji akan memberikan pertanyaan, memberikan saran, memberikan kritik, memberikan masukan terhadap skripsi yang telah dibuat oleh mahasiswa tersebut. Itu yang kita sebut sebagai sidang skripsi. Nah, skripsi juga punya perbedaan dalam bobot SKS. Kalau yang lain kan rata-rata mungkin 2 SKS, 3 SKS. Kalau skripsi kan rada banyak nih. 6 SKS. Begitu. Oke, sampai situ ada yang ingin disampaikan? Silakan. Pak mau tanya Pak, silakan. Kalau untuk ambil mata kuliah metodologi sama seminar peminatan itu boleh sekalian ambil skripsinya nggak Pak? Berarti kita akan masuk syarat ya? Iya, soalnya saya sebenarnya udah ambil kemarin gitu kan Pak, cuman sempet cuti kan Pak, tapi skripsinya ya. Udah hampir selesai gitu. Oke. Okay. Ya, makasih Pak. Jadi kita akan bicara tentang syarat untuk bisa ngambil skripsi. Syarat ini ada syarat yang sifatnya akademik, ada syarat yang sifatnya administratif. Yang barusan coba Reki ya. Yang barusan Reki tanyakan itu adalah syarat akademik. Nah, saya akan bicara dulu syarat secara umum ya. Artinya bukan bicara tentang kasus yang dialami oleh Reki. Bukan kasus atau ya, masalah yang dialami oleh Reki. Jadi pada dasarnya, kalau mahasiswa mau ambil skripsi, dia sudah harus lulus. Harus sudah lulus mata kuliah metode penelitian. Ya. Kemudian, kalau syarat yang pertama, ini kan sifatnya serial. A dulu baru B. Medlib dulu baru skripsi. Ya, serial. A dulu baru B. Lulus dulu medlib, baru bisa ngambil skripsi. Kemudian yang syarat kedua, telah lulus atau nah, ini kalau ada kata atau berarti bisa. Telah lulus atau sedang menempuh mata kuliah seminar manajemen atau seminar bidang pembinaan akuntansi. Kalau yang ini, yang A, ini berarti udah ada nilai dulu nih. Berarti kan kesimpulannya kalau dari kalimat yang ini, nggak bisa bareng. Karena syaratnya adalah sudah lulus. Kalau sudah lulus berarti sudah pernah menempuh. Nah, kalau syarat yang B untuk mata kuliah seminar bidang akuntansi, ini boleh bareng. Seminar bidang peminatan akuntansi dengan skripsi itu boleh bareng. Karena ada kata atau di sini. Begitu. Nah, masalah yang dihadapi Reski itu bagaimana tadi? Bisa diulangi? Ya, Pak. Masalah yang tadi yang dihadapinya gimana tadi? Ya, waktu semester kemarin itu udah ambil metodologi, ambil seminar, sama ambil skripsi. Cuman di tengah perkuliahan kan saya ambil cuti, Pak. Jadi, ya. Tapi skripsinya sama Bu Leni, dosbingnya, itu udah selesai sampai bab 4 sih, Pak. Bab 5 udah nyerahin, cuman ada revisi sedikit gitu. Bab 4 juga ada revisi gitu. Jadi, saya tadinya maunya sekarang langsung diambil sama skripsinya gitu, Pak. Nah, untuk beberapa kasus, biasanya program studi akan memberikan diskresi. Diskresi itu apa ya? Beberapa pertimbangan khusus ya. Misalnya dilihat dari masa studi, dilihat dari masalah-masalah yang lain. Makanya kalau untuk masalah yang dihadapi oleh RFG, sebaiknya memang langsung dikonsultasikan ke Pak Dani ya, sebagai ketua program studi akuntansi. Ya, Pak.
Oke, syarat yang ketiga itu telah menempuh minimal 112 SKS. Ya, ini jadi nanti kalau mau ambil skripsi cek dulu DNS-nya, daftar nilai studi, daftar nilai sementara ya. Lihat jumlah SKS yang sudah ditempuh ini sudah 120 apa belum. Kemudian syarat yang lain, tidak ada mata kuliah inti program studi yang bernilai D atau E. Mata kuliah inti program studi itu kayak, kalau ini kan prodi akuntansi ya, kayak akuntansi keuangan, akuntansi biaya, sistem informasi akuntansi, akuntansi manajemen, auditing, akuntansi perilakuan, dan lain sebagainya. Itu nggak boleh ada yang nilainya D atau E. Ya, harus pastikan, makanya cek lagi, cek dan recheck daftar nilai sementara. Kalau ada nilai D dan E, segera diperbaiki. Walaupun ada nilai D, boleh, tapi itu pun di luar mata kuliah inti program studi dan nggak boleh lebih dari 16 SKS. Itu syarat akademik, kemudian ada syarat administratif, tentu ini ya syaratan yang secara rutin kita penuhi setiap melakukan perwalian ya, ada registrasi, ada isi KRS, kemudian nanti ada beberapa formulir yang harus diisi seperti penentuan topik penulisan dan pembimbing dan lain sebagainya. Ya. Kemudian batas penyusunan skripsi. Sebetulnya penyusunan skripsi itu Anda diberi waktu paling lambat itu selesai 2 semester. Boleh. Sejak kapan? Sejak tanggal SK tentang penunjukan pembimbing. Ya. Jadi boleh diselesaikan dalam waktu 2 semester. Kalau misalnya semester 7 Anda mulai nulis skripsi, tapi tidak selesai di semester 7, Anda boleh lanjutkan di semester 8 dengan dosen pembimbing yang sama, dengan skripsi yang sama. Tapi kalau misalnya 2 semester tidak selesai, tentu ada konsekuensi lain di sana. Secara administratif, secara akademik akan ada konsekuensinya. Apakah nanti akan diganti pembimbingnya, dan akan jadi repot lagi ya kalau ganti pembimbing. Karena seringkali pembimbing satu dengan pembimbing lain, dia punya perspektif yang berbeda tentang suatu penelitian atau suatu skripsi yang sedang ditulis oleh mahasiswanya. Jadi diusahakanlah paling telat 2 semester. Ya bagusnya sih 1 semester juga selesai saja. Secara efektif skripsi itu bisa kok selesai dalam 3 bulan. Ya. 3 bulan dengan syarat Anda bisa fokus pada skripsi tersebut. Ya. Cuma kadang-kadang ada mahasiswa, Pak, kan saya kerja, saya juga sudah berumah tangga, saya sudah punya anak. Emang bisa menyelesaikan kewajiban menyelesaikan skripsi tersebut dalam 3 bulan? Pengalaman membuktikan bisa. Dan sebagian besar mahasiswa yang saya bimbing bisa selesai dalam 1 semester. Adalah 1-2 yang 2 semester baru beres. Tapi sebagian besar, mungkin sekitar 85%, mereka selesai dalam 1 semester. Walaupun mereka dibebani dengan tanggung jawab yang lain. Mereka bekerja, ya. Mereka berkeluarga, punya suami atau anak, ya. Kemudian ada beban-beban tanggung jawab yang lain. Jadi kadang-kadang kalau ada mahasiswa yang beralasan, ya adalah mahasiswa yang beralasan, Pak, saya orang kerja, saya sibuk, saya bla bla bla, dan lain sebagainya. Ya itu sebetulnya bukan permasalahan pribadi ya. Kalau itu masalah semua orang masih. Itu masalah semua mahasiswa kelas karyawan. Semua mengalami itu. Ya. Semuanya bekerja. Semuanya sibuk sama. Semuanya sudah dibebani tanggung jawab keluarga. Semua sudah dibebani pekerja hal-hal yang lain. Gitu. Jadi kadang-kadang saya agak pengen ketawa, kan senyum-senyum aja. Pak, saya sibuk, Pak. Begini, begitu. Ya, yang lain juga sama sibuk. Ya, ada saatnya nanti ketika Anda menyusun skripsi, ya, mungkin tekanannya akan menjadi sangat tinggi.
sangat tinggi, bahkan pada beberapa orang dia menangis mungkin karena memang tekanan terlalu tinggi buat dia. Ya, tapi itulah konsekuensi ketika kita mengambil langkah untuk mengambil pendidikan yang lebih tinggi. Ya, katakan anggap saja kita ini lagi di tempat gitu, kayak pisau, kayak pedang atau kayak keris gitu. Bahan bakunya kan besi, logam itu dibakar udah membara, kemudian dipukul-pukul, dibentuk, kemudian diasah sehingga si logam tersebut bertransformasi menjadi benda lain yang memiliki nilai manfaat. Dari besi jadi pisau, atau dari besi jadi pedang, atau dari besi jadi keris. Nah, kita sedang bertransformasi menjadi pisau, jadi pedang, jadi keris. Di mana pembahan tersebut mungkin akan kita alami nanti. Ya, saya nggak bisa... kalau ke mahasiswa yang sedang mengalami tekanan tinggi itu ya nggak bisa ngasih motivasi, nggak bisa apa, karena motivasi itu harus tumbuh dari diri sendiri ya. Ya paling saya bilang wayahna itu kalau dalam bahasa Indonesia itu apa ya? Mungkin ada yang bisa bantu saya. Wayahna apa tuh Refki? Wayahna itu? Sayangnya kali Pak. Bukan sayangnya apa juga ya? Apa ya? Wayahna. Apa ada yang bisa bantu saya wayah? Resikonya mungkin Pak. Ya sudah jadi resiko kita ya. Sudah menjadi resiko kita, sudah jadi konsekuensi kita ketika kita memutuskan untuk menjadi orang yang lebih baik. Inilah proses yang harus kita jalani wayah. Jadi saya cuma bisa ngomong itu aja wayah. Baik, sudah jam 18.19. Sudah lewat, bukan lewat sih, memang sudah ya sholat maghrib supaya tidak kehabisan waktu maghrib. Saya akan akhiri perkuliahan hari ini ya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan skripsi boleh ditanyakan melalui email. Email saya sudah saya cantumkan di dalam portal e-learning. Kita ketemu hari Kamis depan. Hari Kamis tanggal 21 jam yang sama. Sebelum saya akhiri silakan kalau ada yang ditanyakan. Nanti masuk lagi Pak untuk yang seminar Pak. Ya, saya jadwal mata kuliah yang kedua untuk saat ini adalah 18.30 seminar bidang peminatan akuntansi. Mungkin ada juga yang ngambil ya mata kuliah seminar. Ya, tapi mungkin saya akan terlambat 5 menit. Untuk sholat maghrib dulu dah. Ya. Ya. Mau nanya sedikit Pak. Silakan Pak Eko. Mungkin ada tips atau saran mungkin Pak untuk pengambilan judul skripsi Pak? Ah ini menarik Pak. Pak Eko ngambil mata kuliah seminar nggak Pak? Belum Pak. Belum ya. Oke, gini. Insyaallah selesai. Ini yang saya selalu sarankan buat mahasiswa yang masih kebingungan dengan saya mau nulis apa nanti? Saya mau meneliti tentang apa nanti ketika skripsi? Padahal topik akuntansi itu kan lumayan banyak ya Pak ya? Betul Pak. Nah, lumayan banyak, kadang-kadang kita bingung gitu. Iya Pak. Betul. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah kita identifikasi dulu Pak. Apa topik akuntansi mana sih yang paling kita sukai, yang paling kita minati? Itu dulu Pak, itu tahap pertama. Yep, kalau yep, mungkin tiap-tiap mahasiswa akan berbeda. Ada yang senang akuntansi keuangan, ada yang senang akuntansi biaya, ada yang senang akuntansi akuntansi keperilakuan, ada yang senang audit perpajakan, sistem informasi akuntansi. Tentu tiap mahasiswa akan berbeda. Nah, sekarang kita identifikasi aja. Kita senang akuntansinya yang sebelah mana? Katakanlah Pak Eko senang topik akuntansi di audit. Misalnya ya Pak ya. Iya Pak. Kalau kita sudah bisa mengidentifikasi itu, sebetulnya itu sudah satu langkah besar Pak.
itu sudah langkah besar. Karena apa? Kalau kita sudah tahu apa yang menjadi minat kita, maka pencarian referensi pun akan kita fokuskan pada hanya pada topik audit. Ya, kita tidak menghabiskan waktu, tenaga, pikiran kita untuk mencari hal-hal yang lain atau topik-topik yang lain. Jadi bisa berfokus, Pak, ya? Pada itu. Fokus. Jadi kalau misalnya Pak Eko senang dengan topik-topik di bidang audit, maka pencarian, katakanlah nanti googling, searching, browsing, itu topik-topik yang dicari pun tentang audit. Nanti audit juga sebetulnya masih banyak subtopik yang lainnya. Betul, Pak. Nanti silakan lebih difokuskan lagi. Jadi intinya itu. Jadi, tahap satu aja dulu. Nanti tahap-tahap berikutnya akan menyusul. Tahap satu adalah identifikasi topik akuntansi mana yang paling kita senang. Supaya apa? Supaya ketika kita mencari, maka energi kita, pikiran kita, waktu kita fokus pada satu titik. Tidak menyebar ke titik-titik yang lain. Kayak Pak Eko misalnya pergi ke BEC. Ketika Pak Eko datang ke BEC mau beli handphone, tapi nggak tahu mau beli handphone apa, merek apa, tipe apa, beli di mana, di toko apa. Yang terjadi apa, Pak? Keliling-keliling di BEC, Pak, ya? Iya, Pak. Kebingungan, Pak. Capek, Pak. Capek juga, Pak. Capek. Habisin waktu, Pak. Belum naik turun. Ah, capek lah. Ya, betul. Tapi kalau misalnya dari rumah sudah tahu, oh, saya datang ke BEC, saya mau beli handphone mereknya Samsung, tipenya ini, harganya range sekian sampai sekian, saya akan beli di toko mana. Langkah Pak Eko akan lebih mudah ketika masuk ke BEC. Masuk ke parkiran, menuju toko yang ditargetkan, tanya-tanya sedikit, bertransaksi, balik lagi ke parkiran. Begitu ya, Pak, ya? Betul, Pak. Lebih singkat, Pak. Kurang lebih begitulah tips pertamanya. Kita identifikasi dulu deh mana minat topik akuntansi mana yang paling kita minati. Dari situ akan ngikut. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, silakan. Nanti kita bisa diskusi lebih panjang, ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih ya. Saya akhiri, karena sebentar lagi saya harus masuk ke kelas minat-minatan akuntansi. 10 menit mungkin saya akan terlambat, 5-10 menit karena saya akan itu. Baik, terima kasih Bapak-Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih.